Oke guys, match ketiga. Di sini Turtle udah didapetin energi Senna ya. Waduh, Pendragonnya siap kepegangin nih. Harusnya masih bisa bersaing sama Uranus, guys. Jadi sila susah ya lawan Uranus ya. Enggak, tadi dia lepas satu wave demi Turtle terus dia mati, terus enggak dapet Turtle. Jadi rugi banget tuh level 4 banding level 5. Lu lihat ya. Lihat game jadi bulan-bulanan Uranus ini tadi sila. Iyalah, pasti wave-nya yang dibuat main. Ya tadi silanya jadi enggak boleh split kalau late game. Kalau dia aja lawanin Uranus. Jadi dari silanya jadi inteng aja. Percuma, cok. Pasti kalah cepet. Kalau ngikutin gameplay kayak gitu. Kalau ini enggak bisa sembarangan juga Uranus, guys. Kalau belum kayak sa item gitu. Belum ada inisiasi lebih lanjut nampaknya dari kedua pemain. Minim ya dominan dulu lah. Baru bisa coba buat cut space terhadap Warlord di area mid lane. Dan juga ngasih space ke arah Sujin yang diberikan. Tapi bagus juga sudahnya. Lolitanya mesti tempel Martis nanti, guys. Team fight-nya udah keluar tapi ternyata. Sujin lari kabur. Cakal ya, wah 9 kilo. Oke, di sini tas. Ulti. Mati nasi. Ulti jing. Kalian beli berapa? Kalian beli berapa? 4.04, 4.05. 4.04. Oh, lu duluan, cok. Kali 2 dong. 4.07, 4.08. Mereka langsung menumpaskan Sujin di bagian atas. Si Yurino duluan kali 2. Ya satu buah keuntungan ya. Senna enggak mau merugi terlalu dalam atas hilangnya Aether. Martis counter ini enggak sih, guys? Counter Fredrin ini. Kill yang berhasil diamankan. Sekali Scarlet di ulti Martis mati enggak ya? Harus tidak menelan dan bahkan. Tadi tuh kalau lebih cepat mati, Gus. Kalau Martisnya ulti dulu ya. Lah enggak berani. Turtle yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dawn. Kan Almond kini menguntungkan dari kedua belah bot. Soalnya darah di bawah 50% di damage-nya sama physical lagi. Oke, siapa? Ini Turtle harusnya dapat lah ya. Dapat nih harusnya. Ulti Martis itu, guys, ya. Serius, dia tuh kalian mau beli physical attack tuh enggak nambahin persentase sama sekali, guys. Ultinya Martis. Jadi kayak fix damage gitu loh. Oke, di bawah apakah akan mati di sini? Enggak sih, flicker. Aduh, kesalahan, cok, mainnya ke Uranus. Iya, klaunya malah ke Uranus. Hanya ini landingnya Teresa udah jadi bulan-bulanan aja, guys, sama Uranus. Tapi ini membless kali ini. Masih bisa digojek dari Petro. Buat turret dong, aduh kalah gameplay, guys. Hai. Space untuk bisa menghancurkan satu altar turret di bagian. Enggak galak ya ini ya Martis Mathilda ya, guys. Enggak tahu sih ini antara dia ke counter juga atau enggak. Kurang di turtle ya, kalah di turtle. Jangan lupa sambil order grab karena ada diskon. Kalah main, Pak. Pakai promo GRB. Lolita juga bagus banget sih. Nah, ini kayak gini bener dah. Enggak apa-apa dah. Mending yang split si Martis aja, Cok. Ini Terisla harus di tank nih. Main tengah aja, Pak. Terisla enggak akan mati di tengah. Bisa clear terus juga. Terisla aja udah jadi bulan-bulanan beban, Cok, ini. Iya, Terisla. Jadi cuma buat clear aja di tengah, Gus. Miss ultinya. Usah ini udah Terisla, guys. Bisa menghilangkan dirinya dan bahkan mati diri Aether. Mati dong Klaukun. Masih ada purify. Dia purify ya mainnya. Masih ada wings by wings untuk terbang ke belakang. Ini kalau gue jadi Klaude, gue nge-call gue bakal di lane Uranus sih free farming, cok. Dari serangan yang diberikan oleh tim Senna. Jadi mana satu objektif tarat dari Noctua Icon pun berhasil direnggut begitu saja. Eh, gabung 4 aja mereka. Wah. Ini iya, kasih kalau udah di lane Uranus free farming. Terisla main di mid sama si sama sendiri juga aman sih dia. Tuh itu dia jadi tank itu, guys. Biar guys sama diubah tuh. Iya udah bebal banget, cok, kalau di lane. Iya dia bebal, mending di tengah kok, di tengah clear. Udah bagus nih di tengah. Iya benar. Kalau udahnya harus lane Uranus. Bisa farming dua lane nih kalau di lane Uranus. Oh malah dilepas lane ya. Tadi Neumon Blessing enggak kena ya. Oh udah buntu sih Evos nih pergerakannya, guys. Ayo dong kalau udah improvisasi gerakan. Habis turtle ke bawah. Dia milih perang. Coba untuk tim. Emang udah dari S. Udah golden perang dulu ya, perang dulu ya. Retri. Oke, nice, dapat. Kamu kabur tapi Pendragon enggak bisa bless hidup karena belakang. Nice. Nah, ini. Ulti lagi. Plak. Dia tuh comeback nih, guys, berkat Cloud. Comeback. Sudah dikantongi. Looking for triple kill. Mulai dia mortal kombat. Aduh, Uranus-nya gocok. Masih terlalu tank. Dia Uranus-nya ini. Nah, Cloud-nya farming banyak ini. Nice. Masalahnya Cloud itu juga tipikalnya cuma DPS gitu-gitu, guys. Uranus bisa nge-kite dia juga.
burst damage-nya Pars ya. Pars-nya susah banget tuh tetes Uranus. Enggak ada stun. Cukup puas juga setelah berhasil dua member dari tim Sena. Tapi kalau dia EV itu mungkin oke sih. Kejar-kejaran enggak ada yang leading lebih unggul karena Pars-nya udah jadi clock sama Lightning, harusnya bisa nge-burst sih guys. Walaupun enggak terlalu belum terlalu nge-burst ya. Cuman kayak buat early kayak gini nih. Game kita yang ketiga kali di mana Turtle. Nih, nice banget tapi kan. Secure dengan ada retribution yang on point dari Tas di deep blazing duet yang on time juga. Ini langsung sih itu bagus banget itu Lulia juga udah buka skill 2 tadi. Tas gigi banget tahu tahu gua tamengnya itu bisa di cancel deh. Oh, Claudinya lebih milih mau datang perang ya daripada farming. Bagus sih selama Uranusnya nggak mau bikin gerakan juga Uranusnya cuma main sekacok. Nah ini harus bawa nih Claude-nya farming dikit nih buat buat apa? Malefic. Baru dia jagain Uranus jadi dia jalan duluan dia. Tapi ternyata. Tapi Uranusnya sekali ngerti main join ke fight. Zoning Parsia joget-jogetin. Bisa megang banyak nih Uranus, guys. Untung juga dia ini gue sih Uranusnya dibawa kayak gini walaupun dibawa ya. Dapat tower. Objektifnya tuh tapi harusnya bisa lebih untung lebih banyak gitu. Dia bisa mirror banyak orang nih sumpah temennya ngapa-ngapain yang lain. Ambil-ambilin yang lain. Bisa dibilang ini salah satu hero andalannya juga tetap membuat Noctua Icon harus kehilangan objektif demi objektif yang terlihat. Udah mulai berasa ya. Udah dia udah lightning sama Lord yang pertama. Sudah mulai hadir di posisi yang sama. Sempat ada satu buah. Wah, Uranusnya, Cok. Ini bawa aja dulu ini. Tahu dan nih Uranusnya ini kalau udah connect ya. Uranusnya farming terus, Cok. Untung nih untung buat Evos sumpah. Iya, enggak mau. Uranusnya tani anjing. Berasa main bandit anjing mau hit turret Uranus. Wah Uranusnya cacat guys mainnya gue kira jago co. Gak mau datang perang. Gak mau datang dia pake kaki ya lo. Bagus buat Evos ini guys. Iyalah. Misalnya Uranus guys ya gak di make. Ini kesalahan Uranus. Kesalahan Uranus. Buset aiternya. Gak ngerti main guys Uranus ya. Oke sih ini. Oke. Oke ini. Coba memotong pergerakan Claude. Soalnya Uranus nge-hit turret enggak bisa juga, guys. Ya itu. Yang masih bisa bertahan namun tidak dengan satu altar target. Tuh lihat guys, tanpa Uranus datang aja RRQ udah menang, Cok. Apalagi tadi kalau Uranus bisa buat nah. Sena justru di area inner middle turret Noctua Icon yang mungkin akan coba dikuasai. Mati dong tas. Oh bahaya ini Epos, guys, kalau gini. Untung Uranusnya ngasih napas buat Epos ya, guys. Lihat guys. Berhasil diamankan oleh tim Sena di area mid lane. Bisa mati ini. Enggak lah. Oh, mati, Cok. Gila. Justin dalam ancaman. Bisa mati. Oh, enggak. TK bisa mati. Eh, ke cancel, Bro. Ke cancel gampang banget cancel Cloud Gas pakai Predrin. Pakai sprint loh itu, guys. Lihat. Cloud sprint. Di cancel, Bro. Dihilangkan tiga membernya. Mereka masih punya super. Udah ini belum deh. Udah apa namanya? Udah pistol belum. Itu. Make play Klaukun. Masih mencari momennya. Oh, masih mati. Uranusnya udah god, Cok. Dia bisa zoning berapa orang tadi? Iya, maksud dia tuh sekarang udah tugas dia tuh udah bisa gini, guys. Bisa bikin formasi infosnya berantakan, ngapain lagi dia split gitu. Nah, kalau XP laner yang udah ngerti mah dia udah dapat item lainnya dicuekin, Cok. Dia ke mid, dia mirror joget-jogetin doang main Uranus. Ya terus kayak musuh yang mau datang ke perang di apa? Di ya di mirror ini. Diadengin gitu kan. Kalau tipe sih gitu ya main Uranus, dia udah menang lane, dia bikin lane dead lane. Mainnya di mid di pertengahan joget-jogetin. Soalnya lane dia juga enggak akan ada yang berani isi juga kan. Dia ada yang isi dia panis, dia main pertengahan lane dia sama mid. Hasil dari triple kill yang luar biasa ya dari Pranata tadi. Cuman kredit mungkin makro sih guys, itu makro play sih kalau kayak gitu ya. Bikin lane dia dead lane. Justin ya. Ini seakan-akan kalau bisa dibilang tuh kayak jadi RRQ menangin mid sama atas. Bisa digas nih ya. Ya dead lane coy, nih kalau udah menang gua jelasin ya. Kalau udah menang lane tuh itu konsil apa ngilang sih budget? Oh ngilang, Cok. Kalau udah menang lane tuh ya, dead lane aja musuh enggak akan berani split. Nah, sedangkan dia ke mid dia bisa nutupin musuh yang di mid. Wah, enggak maksimal ulti Persia. Waduh. Kali juga kena bisa dibalikin nih sama Evos. Masih mencari stack yang mumpuni karena belum. Tapi ini tinggal team fight doang ya, guys ya. Babiru boleh kasih ke ini sih, dia. Cuman marah sih enggak ada cooldown dua kalau dia ini. Boleh, tapi boleh kasih ke juga sih ini. Game-nya udah imbang lagi, guys. Tinggal war di Lord aja nih.
harus mundur terlebih dahulu. 3000 dalam keadaan yang 2000 juga untuk meladeni terkait impact yang terjadi. Icon bisa menang ini, guys. Serius masih bisa menang, guys. Masih bisa. Yang diberikan oleh Pas Gigi. Cloud, bro. Lord yang kedua, Lord Kemp peserta. Bapiro ambil. Sudah mulai hadir. Dan bahkan walaupun Terizlanya udah enggak guna ya game ini ya. Tapi Uranus split terus. Split lagi. Karya tubuh dan seorang Klaukun. Setidaknya ini membuying time supaya Klaukun mundur. Sayang banget itu, guys, Babiru itu. Lagi-lagi mengecoh pergerakan dan fokus dari teman-teman Noctu Icon. Gila-gila mau coba hit turret lagi Uranusnya. What the fuck, man? Jadi otomatis enggak ada lagi AOE. Pertarungan nih, guys. Datang. Ada ulti flicker, Lolita enggak ada ulti flicker. Datang. Pendragon miss ultinya. Siapa-siapa dibalaskan enggak ada yang one blast. Ditambah di biru face dia lihat. Kalah. Fokus jemput begitu saja oleh sosok Bajak yang sejauh itu. Ia berhasil menghindari Sujin dari kematian. Baru joining Pars ya. Itu pun enggak kena Parsnya tadi defend. Iya, yeah, itu kebetulan tadi Parsnya datang. Maksudnya masih ada bacaan. Ini lu bisa pegangin 3 orang, Cok. Pegangin dah, joget-jogetin dah. Nah, dari tadi Justin. Set up Justin dan juga Coilless yang selalu memberikan badan akhirnya. Guys, ini jadi raja terakhir dia. Lord yang berikutnya. Gara-gara efek Pendragon aja tadi sih. Early-nya terlalu baik kan, mau turtle skip satu wave dia mati. Uranusnya menggila. Tapi Uranus juga baik, enggak mau ngepanis, guys. Yang dibuka melalui Justin. Enggak mau ngepanis Evos. Juga ini memberikan space buat dari sisi Pradata dan juga Aether bisa fokus ke objektif Lord ya dan kini. Itu ya, guys, terlalu baik, guys. Uranusnya emang seru sih mainnya. Dan kawan Hanok to Icon dan bahkan jadi kita bisa lihat juga di mana inner middle tertak bisa diselamatkan lagi oleh teman-teman tim Sena yang sudah mulai coba untuk maksimalin. Uranus berasa jilong. Tapi hilangnya inner sudah ada magic sentry yang dimanfaatkan. Nguasain map mid ya, guys, ya, magic sentry itu kalau dua-duanya kebuka ya. Oh, jebol nih 3 wave jebol. Ya wave jebol nih. Lordnya jebol. Iya, jebol sih, harusnya Beatrix sniper dapat atas, dapat mid. Wah, bahaya Evos, guys, bahaya, guys. Lordnya masih banyak lagi. Susujin mati ya. Oh, mati Susujin di dalam ancaman, masih ada guy di Pentagon kena 5 depan sana. Ngeri banget, bro. Cuman enggak bisa sih ini. Aether dalam keadaan belum bisa end. Oh, enggak mati lagi. Ah, mati ini tasnya mati. Di outplay oleh Pranata. Membuat dari tas diri pun hilang kali ini. Bisa end enggak ya ini? Wah, winter dia. Kebet nih, guys. Ulti flicker dong. Wah. N. Wih, Pendragonnya kena 4. Kena 4, Cok. Wah, Cujin. Gak bisa. Sayonara, bye-bye, Evos. Cok, gila, kelas, guys. Kita butuh Mbappe, Sanjay. Gila. Kita lihat di sini El Clasico sampai dimenangkan oleh siapa, Yurido? RRQ!